Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ala alihi wa sahbihi wa ala. Pertama, tahniahlah. Dah mengharungi cabaran ketiga dan kita masuk ke taklimat lah lebih kurang. Taklimat untuk cabaran akan datang, cabaran keempat. Dan tema yang dah dipilih iaitu berkaitan dengan akhlak. Saya rasa taklimat ni agak ringkas. Dengan dah diberitahu surah-surah, dah tahukah apa-apa surah yang berkaitan? Dah. Setakat yang ada ni, surah yang utamanya terletakkan surah Al-Mutaffifin. Bermula daripada ayat 1 sehingga ayat 16. Kemudian dihuraikan lagi dengan surah Al-Lail. Ayat 5 sehingga 21. Dan surah seterusnya adalah surah Humazah dan surah Al-Ma'un. Surah Al-Humazah dengan surah Al-Ma'un ni sebagai kita kata contoh lah, contoh golongan-golongan yang disebut yang tidak berakhlak. Dalam Humazah tu golongan yang mencaci, mengeji, mengaut keuntungan, itu contoh-contoh yang disebut berdasarkan tema utama iaitu akhlak. Kemudian surah Al-Ma'un pun sama. Contohnya apa? Apabila manusia ni menindas ataupun menzalimi anak-anak yatim, mereka makan makanan yang bukan hak mereka. Itu contohnya dalam surah Al-Ma'un. So secara ringkasnya, tema akhlak ini yang didasarkan dengan surah Al-Mutaffifin ini. Di dalam surah Al-Mutaffifin ni dah sebut dua-dua golongan. Tapi yang core, yang utamanya sebut tentang adil. Akhlak. Akhlak ni maksudnya dia benda yang Imam Ghazali sebut, benda yang duduk di dalam hati, yang tak perlu kita paksa-paksa nak buat. Maksudnya dia dah sebati dalam hati. Kita nak buat tu dipermudahkan. Kita nak buat baik, kita rasa tak ada halangan, rasa mudah. Itu maksudnya akhlak. Sesuatu kebaikan yang telah sebati di dalam hati, itu disebut dengan akhlak. Kalau yang sebati dalam hati itu akhlak yang tak baik, maka itulah akhlak dia. Kalau sebati dalam hati itu akhlak yang baik, maka itulah akhlak yang disebut dengan akhlak yang baik. Cuma dalam surah Al-Mutaffifin ini lebih khusus pada golongan yang adil ataupun tidak adil. Mereka itu menyukat timbangan secara tidak adil. Ini kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Maksud curang tu maksudnya tidak adil lah. Apabila mereka menerima sukatan, maksudnya untuk kebaikan diri dia, dia kira cukup-cukup. Dan sebaliknya, apabila mereka menyukat ataupun menimbang untuk orang lain, maka mereka kurangi. Itu akhlak. Maksudnya kalau kehidupan kita, kita dah terbiasa, kita dapat nak benda yang baik-baik. Kalau nak bagi pada orang lain, kita tapih dulu. Nak bagi yang kurang sikit. Itu maksudnya benda yang tak baik itu dah jadi akhlak kita. Di akhlak ni, akhlak mahmudah pun ada, akhlak yang mazmumah pun ada. Akhlak yang mahmudah tu yang baik lah, yang mazmumah tu yang tak baik. Kemudian di dalam surah Al-Mutaffifin ni juga, setelah Allah Ta'ala sebut perangai orang yang berakhlak dengan akhlak yang tidak bagus ini, maka Allah Ta'ala kaitkan dengan peristiwa hari kiamat. Orang yang ada akhlak tertentu di dalam hati dia ada kaitan dengan kepercayaan dia pada hari kiamat. Orang yang jadi baik disebabkan motivasi dia dengan hari kiamat. Dia buat baik sebab apa? Sebab dia rasa dia akan dihisap pada hari akhirat nanti. Kalau dia buat baik, dia dapat syurga. Dia buat jahat, dia dapat neraka. Maka keimanan pada hari akhirat itu sebenarnya memandu akhlak seseorang. Di sini Allah Ta'ala sebut, tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan, iaitu sesudah mereka mati, iaitu pada hari kiamat yang amat huru-hara, hari berdiri manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Ini Allah Ta'ala cerita tentang hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala sebut, apakah balasan bagi orang yang berakhlak dengan akhlak yang keji ini?
tidak sepatutnya mereka melakukan perbuatan yang salah itu, sesungguhnya kitab suratan, disebut kitab al-fujjar, kitab al-fujjar lafi sijjin. Orang yang catatan ni catatan yang tidak elok, maka mereka tu akan dimasukkan di dalam senarai nama golongan yang akan duduk di sijjin. Apa itu sijjin? Wama adraka ma sijjin, maka dijelaskan selepas tu ialah tempat kitab catatan yang jelas tentang yang menghimpunkan amalan orang-orang yang berdosa. Maksudnya sijjin itu satu tempat, satu apa, senarai untuk menulis amalan-amalan ataupun nama-nama orang yang berakhlak dengan akhlak yang keji di dunia. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maksudnya mendustakan apa? Mendustakan hari pembalasan. Iaitu golongan mereka yang mendustakan hari pembalasan. Dan tiada mendustainya melainkan tiap-tiap yang melampaui batas. Jadi pertama, Allah Ta'ala sebut dalam surah Mutaffifin pada permulaan itu, nak kata akhlak itu salah satu Allah Ta'ala bagi contoh orang yang dah terlekat di dalam tabiat diri dia, suka buat benda yang baik untuk diri dia, untuk orang lain dia berkira, dia buat benda yang tak baik. Maka Allah Ta'ala kaitkan dengan hari kiamat. Orang yang buat jahat di atas muka bumi ini, sebenarnya keimanan mereka terhadap hari pembalasan di hari akhirat itu tak jelas. Sebab tu dia tak takut. So kalau orang yang dia ada motivasi dengan hari akhirat yang jelas, maka mereka tak akan buat benda-benda yang keji. Baik. Okay, seterusnya ayat ini dikaitkan dengan surah Al-Lail. Surah Al-Lail ayat yang ke-5 sehingga 21. Yang mana dalam surah Al-Lail ini jelas Allah Ta'ala sebut dua golongan terus. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Golongan yang sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya. Orang yang memberi apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, serta dia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberinya kemudahan untuk kesenangan, iaitu di syurga. Jelas ayat ni sebut siapa yang buat kebaikan, berakhlak dengan akhlak yang baik, maka Allah Ta'ala akan permudahkan dia untuk jalan kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Sebaliknya, siapa yang bakhil, wa amma man bakhila wastaghna, golongan yang bakhil dan merasa cukup dengan apa yang dia ada, dengan kekayaan dia, maka golongan ini, golongan yang dia anggap golongan yang berakhlak dengan akhlak yang keji, maka Allah Ta'ala akan fasanu yassiruhu lil usra. Allah Ta'ala akan memberi dia kemudahan untuk mendapat kesusahan. Maksudnya Allah Ta'ala akan mudahkan jalan dia ke neraka. Kalau yang tadi, orang yang berakhlak dan akhlak yang mulia, Allah Ta'ala akan mudahkan dia ke jalan syurga. Pun di sini Allah Ta'ala kaitkan juga dengan hari kiamat. Sesungguhnya tanggungan kami membawa, baca terjemahan ni macam tak berapa nak jelas, tengok ayat ni. Baik. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Maksudnya Allah Ta'ala sebut وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Bagi Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala memiliki hari akhirat dan memiliki hari di dunia. Maka orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia di dunia, maka dia tak mustahil dia akan dapat kebaikan juga di akhirat. Sebab Allah Ta'ala yang memiliki hari di dunia dan hari di akhirat. فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Allah Ta'ala kata, aku juga akan memberi amaran mengingatkan kamu dengan api neraka. Talazza tu api neraka yang menjulang-julang, yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka. Maksudnya Allah Ta'ala ingatkan juga, di samping Allah Ta'ala sebut yang baik di dunia akan dapat kebaikan di akhirat, yang buat jahat di dunia akan dapat kejahatan di akhirat,
Maka Allah Ta'ala ingatkan sekali lagi, siapa pemilik akhirat tersebut yang telah mendustakan dan yang berpaling, itu golongan yang berpaling di dunia, dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala sendiri sebut, orang yang bertakwa, mereka itu dahlah dipermudahkan ke jalan syurga, dan mereka itu juga dijauhkan neraka itu Allah Ta'ala jauhkan daripada mereka. Dan ciri-ciri yang disebut, yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta benda. Ini salah satu daripada amalan yang disebut orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Baik, seterusnya, untuk contoh yang lebih jelas, dikaitkan dengan surah Al-Humazah dengan surah Al-Ma'un. Golongan yang berakhlak mulia dan berakhlak tak mulia ni disebut contohnya, pertama, wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci dan pengeji. Humazah, asalnya surah ini ada kaitan dengan surah yang sebelum dia. Sebelum surah Al-Humazah ni surah apa? Humazah sebelum dia? Sebelum. Ingat tak? Siapa ingat? Cepat. Al-Humazah. Surah Wal-Asri. Wal-Asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Dalam surah Al-Asri ni Allah Ta'ala sebut mereka yang rugi. Kebanyakan manusia tu rugi, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh dan tolong-menolong dengan kebenaran dan kesabaran. Maka Allah Ta'ala sebut selepas tu surah wailul likulli humazatil lumazah. Ni golongan-golongan yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya tidak beriman dengan yang disebut tadi, tidak beriman, tidak beramal soleh. Itu mereka yang sebaliknya apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Itu golongan yang suka mengeji, mencaci, mengumpul harta dan berulang-ulang menghitung kekayaan. Alladhi jama'a malan mu'addada. Mereka yang tak habis-habis hidup di dunia, kerjanya kumpul kekayaan. Dia menyangka bahawa harta itu dapat mengekalkannya di dunia ini. Ini sifat ataupun akhlak orang yang mazmumah. Akhlak yang mazmumah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Bahkan tidak, apa yang mereka lakukan itu bukannya mengekalkan mereka di dunia. Bahkan Allah Ta'ala sebut sesungguhnya dia akan dicampakkan di dalam hutamah. Hutamah ni apa? Ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah. Itu satu tempat yang Allah Ta'ala nyalakan api dengan nyalaan yang berterusan. Api kalau baru petik, kita pegang dah rasa panas dah. Ini digambarkan dengan hutamah, api yang dah lama dah menyala api. Kemudian allati tatli'u 'alal afidah, ini Allah Ta'ala cerita lebih dalam lagi macam mana dahsyatnya azab orang yang masuk ke dalam neraka itu disebabkan akhlak dia yang tidak mahmudah. Maksudnya sifat ataupun akhlaknya yang mazmumah. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, dan api itu, sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat di atas mereka. Sehingga digambarkan, kalaulah seorang tu duduk di dalam peti besi, dia duduk dalam peti besi itu tak boleh bergerak dan dibakar dari luar. So kepanasan dia duduk dalam tu, dalam dia tak boleh nak pegang muka, tak boleh nak pegang badan dia, duduk straight macam tu je dan dibakar macam tu. Jadi Allah Ta'ala tutup ruang daripada mereka nak lari daripada tempat tersebut. Fi amadin mumaddadah, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Diikat tak boleh bergerak pergi mana-mana. So golongan yang berakhlak dengan akhlak yang mazmumah ni, sekali lagi kita ulang, adalah golongan yang tidak beriman, maksudnya tidak percaya dengan kepercayaan yang jelas tentang hari kiamat. Orang yang percaya betul-betul pada hari kiamat, pada hari pembalasan, mereka tak akan terdorong untuk bersifat dengan sifat mazmumah. Kemudian dalam surah Al-Ma'un, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din,
Dzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini pun salah satu ataupun contoh lain golongan yang bersifat dengan sifat yang mazmumah ataupun akhlak yang tidak baik, iaitu golongan yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Tersebut dalam tema yang sebelum ni, buat baik kepada anak yatim itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan siapa yang buat jahat kepada mereka, dianggap mereka bercanggah dengan suruhan Allah Taala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia ini tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Mereka menyekat harta-harta, menyekat makanan daripada sampai kepada orang miskin. Ini golongan yang akhlak yang tidak baik. Maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang ahli sembahyang. Ini disebut, walaupun orang sembahyang, Allah Ta'ala sebut dia pun boleh dikategorikan sebagai orang yang sahun, orang yang leka. Pertamanya Allah Ta'ala sebut fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sembahyang. Apa sifat orang yang sembahyang yang celaka tu? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyang. Di sini dia ada, kalau sebut tentang lalai sembahyang ni, ada beberapa kategori. Dalam Al-Quran sendiri sebut, yang ni alladzina hum an salatihim. Mereka lalai itu lalai di mana? Lalai terhadap solat mereka. Maksudnya sebelum masuk dalam solat, mereka lalai. Maksudnya dia buat lenggah-lenggahkan waktu, ataupun mereka tak cakna dengan waktu solat. Itu an salatihim. Satu lagi disebut, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu dalam solat. Orang yang apabila dimasuk dalam solat, maka dia betul-betul khusyuk dalam solat dia. Maka orang itu qad aflahal mu'minun. Adalah orang yang berjaya. Jadi dalam ayat ini disebut golongan yang dikategorikan akhlak yang tidak baik adalah dia melenggah-lenggahkan sembahyang dia ataupun buat main-main dengan waktu solat. Dahlah mereka ni buat tak cakna dengan solat, alladzina hum yura'u. Dahlah sembahyang pun buat main-main gitu, tapi kalau di sembahyang pun yura'u. Mereka buat sembahyang tu sebab nak menunjuk-nunjuk. Dahlah sembahyang lambat, sekali pergi solat nak menunjuk pada orang lain pula. Ini satu sifat yang akhlak yang tidak baik. Wa yamna'un al-ma'un. Dan mereka itu enggan memberi bantuan kepada orang lain. So sifat-sifat yang disebut di dalam surah-surah ini, walaupun kita rasa terhad, sebenarnya banyak lagi sifat-sifat yang kita boleh sebut. Cukup sekadar kita ambil surah-surah yang pendek-pendek ini untuk adik-adik kita faham, dan dia boleh kembangkan lagi idea-idea tu, jenis-jenis apa, akhlak yang baik, akhlak yang tidak baik. Cuma nak ditekankan, dari mana datangnya akhlak yang baik ataupun akhlak yang tidak baik? Datangnya daripada kepercayaan ataupun akidah kita di dalam hati. Kita percaya bahawa hari pembalasan itu adalah suatu hari yang akan berlaku. Orang yang buat benda-benda tak baik itu sebab apa? Sebab dia dalam hati dia tak ada, tak ingat hari akhirat. Kalau masa dia nak mencuri, dalam hati dia ingat, "Oi, hari akhirat nanti kalau mencuri akan masuk neraka." Maka kepercayaan dia pada hari akhirat itu akan menghalang dia daripada dia buat benda-benda yang tidak baik. So antara poin-poin yang kita boleh kembangkan kat sini, contohnya seperti nama-nama neraka, nama-nama syurga, bentuk-bentuk apa, amalan-amalan yang dianggap sebagai akhlak yang mahmudah, ataupun bentuk-bentuk amalan yang dikategorikan sebagai akhlak yang mazmumah. Kemudian itulah antara benda yang kita boleh kembangkan. Apa kaitan kepercayaan kita pada hari akhirat dengan akhlak kita? Apa kaitan dia iman pada hari akhirat dengan kesan dia terhadap akhlak kita? Dan dalam masa tu boleh kita lebarkan lagi, luaskan lagi pada rukun-rukun iman tu sendiri. Bukan hanya percaya pada hari akhirat, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Rasul, percaya pada kitab. Boleh diluaskan lagi. Sebab orang munafik
dia nak berdepan dengan orang Islam, dia kata apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang munafik ni dia nak tutup, dia nak tak nak bagi orang suuzon dengan dia, sedangkan dia munafik. Munafik ni dia dalam dia memang tak Islam lah. Luaran dia dicuba zahirkan benda yang Islam. Apabila kita bercakap dengan orang munafik, dia cuba nak percayakan kita, dia kata apa? Dia kata dia beriman dengan Allah dan dia beriman dengan hari akhirat. Dia tak sebut semua rukun iman tu. Dia sebut dua je. Percaya pada Allah, percaya pada hari akhirat. Sebab apa? Sebab banyak-banyak rukun iman itu yang lebih memberi kesan adalah percaya kepada Allah, percaya pada hari akhirat. Jaranglah kalau kita nak buat maksiat tiba-tiba ingat percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, boleh menghalang kita daripada buat maksiat, jarang. Tapi kalau kita sebut ingat akan hari akhirat, maka automatik kita akan terhijab daripada buat benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT. Saya rasa setakat itu saja, sedikit sebanyak taklimat lah kita tanggap. Cerita pasal akhlak memang banyaklah, bukan setakat kita hanya berdalil kepada Al-Quran. Tengok pada kisah-kisah para sahabat pun banyak, kisah para anbiya sendiri pun, dan disebut dalam banyak-banyak sifat ataupun akhlak yang mahmudah itu, yang paling utamanya adalah takwa. Gedung segala akhlak yang baik itu adalah takwa. Apabila orang itu bertakwa, maka lahirlah dia akan jadi seorang yang penyabar, dia akan jadi seorang yang bersyukur, dia akan jadi seorang yang suka bersedekah, akan jadi seorang yang bersilaturahim. Bermulanya dari takwa. Dan disebut bos ataupun core bagi sifat yang tidak baik itu adalah zina. Sebab di dalam Al-Quran Allah Taala sebut wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wasa'a sabila, innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Sebab apa zina itu dianggap salah satu sifat mazmumah yang menjadi kor kepada yang lain? Sebab Allah Taala iktiraf dia sebagai fahishah. Ulama tersebut, apa fahishah? Fahishah ni satu kejahatan yang boleh melahirkan banyak kejahatan yang lain. Kalau orang tu boleh melakukan zina, maksudnya kesalahan ataupun maksiat yang lain itu mudah untuk dilakukan. Daripada zina keluarnya apa? Pergaulan yang bebas. Keluarnya tidak malu kepada benda-benda yang jahat. Jadi core-nya apabila boleh berlaku zina. Dan zina itu sendiri bukan hanya pada zina yang kita faham. Zina itu Nabi kata luas. Allah Taala dah tentukan bahagian pada setiap manusia itu dalam satu hadis Nabi sebut, mata adanya zina, tangan adanya zina, telinga adanya zina, hidung adanya zina. Dan semua itu akan dikawal oleh akal fikiran. Kalau kita tengok benda-benda maksiat, apa yang akan kawalnya? Pergi pada akal. Akal kita akan fikir. Kalau fikir benda tu bagus, maka kita akan terus pergi buat benda jahat. So akal kita akan proses. Dan selepas akal kita proses, yang betul-betul akan melaksanakannya adalah hati. Ini disebut dalam hadis. Hati, apabila hati kita kata benda tu boleh dibuat ataupun benda tak boleh dibuat, last sekali adalah kemaluan. Itu dah sampai ke zina yang paling besar. Apabila tengok benda maksiat, selalu dengar benda maksiat, selalu pergi ke tempat maksiat, maka yang membenarkan ataupun menidakkan maksiat itu adalah dengan melakukan zina yang sebenar. Itu zina yang melalui kemaluan. Lagi kalau kisah berkenaan dengan akhlak-akhlak yang mulia ni, kita nak kaitkan dengan contoh
Ada satu ayat Al-Quran yang lain Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Itu ayat dalam surah Al-Maidah. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, apabila kamu, kalau ada di kalangan kamu yang murtad, keluar daripada agama mereka, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum, Allah Ta'ala akan gantikan golongan yang murtad itu dengan satu golongan yang lain, yang mana golongan itu, mereka itu akan menyayangi kamu dan kamu akan menyayangi mereka. Dan ini sifat-sifat yang mahmudah. Allah Ta'ala nak cerita hubungan yang mahmudah. Apabila mereka itu menyayangi kita dan kita pun menyayangi mereka. Jadi dihuraikan lagi dalam statement menyayangi salah satu sama lain itu, Allah Ta'ala sebut sambungan selepas tu, azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Berlemah lembut dengan orang beriman, dengan orang-orang Islam, dan maksudnya berkasar ataupun tidak lemah lembut dengan orang bukan Islam. Azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Maksudnya akhlak yang baik itu kita berbuat baik kepada sesama orang Islam, menjaga sesama orang Islam, nasihat menasihati. Kalau dengan orang bukan Islam, kalau perlu kita berkasar, kita berkasar. A'izzatin 'alal kafir. Tapi jangan kata semua orang bukan Islam tu kita kena buat jahat pada mereka, tak. Tengok keadaan. Kalau betul-betul mereka menyerang kita, menindas kita, maka baru kita boleh berkasar. Tapi orang Islam, walaupun orang Islam berkasar kepada kita, kita ada lagi adab untuk kita menasihati dia, kita berkawan lagi dengan dia. Tapi kalau orang bukan Islam berkasar ataupun menindas orang Islam, maka kita kena lawan. Sebab ayat lain sebut, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu Rasul Allah dan orang Islam itu ruhama'u bainahum. Ashidda'u 'alal kuffar, mereka ini sangat bengis kepada orang kafir dan mereka itu ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Jadi akhlak yang baik itu bukan hanya dengan orang Islam, tetapi dengan orang bukan Islam pun ada akhlak-akhlak dia yang baik. Nabi sendiri apabila ada seorang Yahudi yang bukan Islam mati, maka mayat mereka diusung di depan Nabi. Nabi bangun dan menunjukkan hormat Nabi kepada orang tersebut. Berdirinya Nabi sebab nak hormatnya mayat ataupun jenazah orang bukan Islam. Mana kata akhlak orang Islam itu bukan hanya sesama mereka, dia kena sabar, kena buat baik bukan hanya sesama mereka, tetapi kepada orang bukan Islam pun dia kena buat baik. Melainkan orang kafir itu memang betul-betul menindas dia, menzalimi dia, maka dalam keadaan itu dia boleh kawan balik, dia boleh tak nak buat baik kepada orang bukan Islam. Antara contoh lain, kalau akhlak yang baik ini bergaduhnya tak lebih daripada 3 hari sesama orang Islam, tak bertegur sapa. Orang kafir yang dia kafir, ada dua, kafir yang harbi, kafir yang zimmi. Kafir yang harbi ni kafir yang dia serang kita, kita kena serang dia balik. Kalau kafir zimmi ni, dia duduk dalam negara Islam, dia tak buat kacau kita. Macam kita hari inilah di Malaysia, yang orang Cina. Tak, harbi yang menyerang kita. Berkasar dengan kafir. Yang dimaksudkan situ sebenarnya berkasar dengan kafir yang menyerang kita. Itu yang tersirat yang dimaksudkan. Kalau orang kafir yang tak kacau kita, kita kena buat baik pada dia. Berdasarkan ayat lain Allah Ta'ala sebut, kena buat baik pada jiran. Kafir ini atas harbi lah. Kafir harbi. Kafir yang menindas dan menzalimi kita. Dalil apa? Dalil yang mengatakan kita kena buat baik kepada orang kafir, Allah Ta'ala sebut, kena buat baik kepada jiran tetangga. Jiran tetangga boleh jadi orang Islam, boleh jadi bukan Islam. Maka kena buat baik kepada mereka selagi mana mereka tak mengkhianati, menindas kita. Dan Nabi sendiri sangat ambil berat tentang buat baik kepada jiran. Dan Nabi kata, hampir-hampir
aku rasa suruhan untuk buat baik kepada jiran itu adalah benda yang wajib. Ini Nabi kata. Kerana Jibril datang kepada aku, sentiasa mewasiatkan kepada aku, suruh buat baik kepada jiran. Sehingga kan Nabi rasa buat baik pada jiran itu benda yang wajib. So nak katanya buat baik pada jiran itu salah satu daripada akhlak yang baik. Dan sehingga Nabi sebut la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kamu itu sehingga kan mereka itu benar-benar meraikan berbuat baik kepada jiran tetangga. Ha. Okay. Nabi Allah Ta'ala iktiraf wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu adalah orang yang akhlaknya paling tinggi. Dan di dalam hadis Allah Ta'ala Nabi sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku telah diutuskan di atas muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jadi tugas Nabi sendiri rahmatan lil alamin. Nabi diutuskan kepada seluruh alam. Maka dakwah Nabi itu tak terhad kepada orang Islam saja. Dalam sirah-sirah pun Nabi berbuat baik kepada orang bukan Islam. Selagi mana orang yang bukan Islam tu tak ada berniat nak memusnahkan Islam, nak memusuhi Nabi. Hatta orang yang nak memusuhi Nabi sendiri pun Nabi masih lagi balas dengan kata-kata yang baik. Nak katanya Islam tak bataskan akhlak yang baik itu kepada orang Islam saja. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi sendiri. Nabi sendiri kalau jumpa orang bukan Islam pun Nabi buat baik pada mereka. Sehingga kan Nabi sebut pernah satu peristiwa orang-orang Islam ni biasa kita jumpa sama Islam kita bagi salam, assalamualaikum. Tapi orang bukan Islam ni dia jumpa Nabi, dia kata apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum tu maksudnya bukan kalau assalamualaikum kesejahteraan, keselamatan. Assalamualaikum maksudnya racun, celakalah bagi kamu. So Aisyah dengar benda tu. Aisyah kata wa alaikumussalam. Aisyah balas balik. Dia dah sebut celaka kepada kita, kita sebut balik celaka kepada kamu balik. Aisyah kata gitu. Tapi Nabi tegur. Nabi kata jangan kamu doakan keburukan pada orang lain macam tu. Hatta orang bukan Islam sekali. So akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sendiri menunjukkan bahawa akhlak yang baik itu tidak terhad pada orang Islam sahaja. Bahkan pada orang bukan Islam pun ada akhlak-akhlak yang perlu kita tunjukkan dengan akhlak yang baik. Memang tak nafikan kita lebihkan buat baik pada orang Islam tu sebab dalilnya walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat tinggi cinta dia pada Allah. Apabila tinggi cinta dia pada Allah, dia akan cintakan siapa yang mencintai Allah juga. Maksudnya orang beriman lah. Siapa yang beriman, maka kita cinta mereka lebih daripada orang yang tak beriman. Itu tak nafi. Tapi dari segi buat baik, semua orang kita kena buat baik. Kena berakhlak dengan akhlak yang baik. Ada lagi apa-apa yang nak ditambah, nak ditanya? Akhlak mahmudah dengan akhlak yang mazmumah. Akhlak yang terpuji dan akhlak yang dicela. Nabi pernah ditanya, sahabat tanya pada Aisyah, bagaimana akhlak Nabi SAW? Aisyah kata, kana khuluquhu al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Orang yang nak berakhlak dengan akhlak yang baik, dia beramal dengan intipati Al-Quran. Nabi itu seorang yang sangat beramal dengan Al-Quran. Sehingga Aisyah sebut akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. So apa yang boleh menyampaikan kita kepada akhlak yang baik? Salah satunya beramal dengan Al-Quran. Selain itu dengan kita beramal dengan apa yang Nabi buat, dengan akhlak-akhlak Nabi, so benda-benda yang boleh menyampaikan kita kepada akhlak yang baik itu luas. Kita mencontohi para ulama, berdamping dengan para ulama,
mencontohi apa yang baik daripada perbuatan dan percakapan para ulama, itu pun salah satu jalan untuk kita capai sifat-sifat yang mahmudah ataupun akhlak yang baik. Sebab itu satu pepatah sebut, unzur ma qala wala tanzur man qala. Kita ambil apa yang dikata dan jangan kita tengok siapa yang berkata. Kadang-kadang apa yang disampaikan tu baik, tapi disebabkan kita tengok dia ni, aku kenal dia ni, dulu ni buat maksiat, so kita tak nak dengar apa yang baik dari dia. So kebaikan itu boleh kita ambil daripada siapa-siapa saja, walaupun dia bukan Islam, dia berakhlak dengan akhlak yang baik, kita sewajarnya ambil perbuatan yang baik dia. Contohnya kalau orang bukan Islam, kalau orang Yahudi ke orang Kristian ke, dia beramal dengan satu sistem kehidupan yang baik, di negara dia bersih, dia berdisiplin. So orang Islam kata kita orang Islam, tapi kita tak beramal dengan kehidupan yang seperti yang mereka buat. So sewajarnya kita, walaupun kita Islam, dia bukan Islam, kita boleh tiru gaya hidup mereka yang baik. So akhlak itu tidak terhad kepada hanya tiru orang Islam saja, tapi orang bukan Islam kalau dia buat benda tu memang baik dan tak bercanggah dengan Al-Quran sebut, maka kita boleh ambil daripada yang mereka buat. Dan disebut salah satu benda yang paling besar adalah suhbah, pergaulan. Nak dapat akhlak yang baik, nak dapat akhlak yang tidak baik sekalipun adalah dengan suhbah, pergaulan dengan kawan-kawan. Kita cari kawan yang baik, kita dapat akhlak yang baik. Kita cari kawan yang tak baik, itulah yang kita akan dapat akhlak yang tidak baik. Sebab itu Nabi pernah sebut, kalau kamu nak kenal seseorang, tengok kawannya, dengan siapa dia berkawan. Walaupun kita baru kenal dia tu seorang, satu hari je kita kenal dia, kita nak tahu dia ni baik ke tak baik, kita cari kawan-kawan. Kalau tengok kawan dia tu jenis kaki masjid, jenis cakap pun beraluh, tak adalah nak cakap-cakap benda yang tak elok, so dia selalu berkawan dengan orang tu, dia ni orang baik. Itu Nabi sebut, nak mencari kawan, tengok kawan dia. Nak tahu akhlak dia, tengok akhlak kawan dia. Benda yang boleh mencapaikan kita kepada akhlak tersebut, faktor-faktor lah tersebut, faktor yang boleh menyebabkan kita sampai kepada akhlak yang baik, ataupun faktor yang boleh menyampaikan kita pada akhlak yang tak baik, apa faktor dia, apa kesan dia kalau kita berakhlak dengan akhlak yang baik dan tidak baik, kesan pada diri dan kesan pada masyarakat. Dan neraka tadi kita sebut, neraka ada nama-nama dia. Kalau boleh nanti kita cari, kita bincangkan. Setiap neraka itu ada penghuni-penghuni tertentu. Untuk neraka orang yang buat kejahatan sekian, dia akan masuk di neraka mana. Untuk neraka yang orang yang tak solat, apa neraka yang khusus bagi dia. So itu kita kenal neraka dengan kenal siapa penghuni dia sekarang. Begitu juga dengan syurga. Syurga nama apa, siapa penghuninya. Orang yang suka bersedekah, dia akan masuk di syurga mana, melalui pintu mana. Itu kita boleh kembangkan. Terus rasa setakat tu tak apa. Kena belajar. Sebenarnya tadi dia kata Saya boleh tengok. Saya boleh tengok. Boleh tak? Boleh.
nanti kita email sendiri sendiri. Macam kalau tadi ada soalan-soalan yang tak keluar kan, tapi dia berkait dengan tema kan. So expect perkara yang sama jugalah minggu depan. Especially berkaitan dengan sirah ke hadis ke, supaya sekali macam kita meraihkan juga extra effort daripada anak-anak dan mak ayah kalau boleh dikaitkan sirah ke hadis ke yang berkaitan dengan tema jugalah. So itu ini meluaskan lagi banyak, taklah terlalu terhad kepada silibus yang ustaz kongsikan lah. Silibus pun kadang-kadang sebab kita fokus nak ambil ayat yang mudah-mudah untuk dibaca, untuk dihafal, itu agak terhad. Lepas tu dari segi ayat ke berapa, surat berapa tu tak, bukan ayat lain, hadis atau kisah sahabat ke, kisah-kisah yang masyhur lah. Ayat lain takut merumitkan pula, yang banyak nak kan. Dan ayat Al-Quran lah dari. Boleh lah, tapi kita tak nak susahkan anak-anak ni lah, especially kan. Kisah sahabat, kisah Nabi terdahulu ke, kan. Itulah. Baik tadi surah Tabat Yada Abi Lahab bin Wahab. Kisah Abi Lahab. Akhlak yang kejam. Sekarang ni keupayaan. Sebab sebelum ni banyak menjumpai jawapan kan. Lepas ni mungkin kita nak, kita expect jawapan tu dalam bentuk bercerita kisah. Okay, contoh dalam surah apa ni, Tabat Yada tu kan, kisah pula apa cerita. So cerita kan, sampai tak ada. Mesti dah advance lah, dah tugas keempat. So by right bagi susah lah. Kita bagi susah lagi lah. Dia buat ni insyaAllah. Seboleh-boleh. Jadi saya sebenarnya tak galakkan soalan tu diberi tadi. Macam juri nak bagi juga, tapi kalau boleh jangan bagi soalan yang berkaitan dengan umur surat tu lah. Ayat ke berapa? Ya? Muka surat tak lah. Sebab takut lain mushaf lain ni kan. Nak kita mushaf lain kat rumah, muka surat macam ni. Ada apa-apa pertanyaan ni? Soalan hari Rabu ataupun Khamis kira okey dah kan? Selesa eh? Tak selesa? Sebab hari tu atas Khamis kan? Khamis mungkin kan? Tak, sebab minggu ni yang ada exam. Okey. Jadi sekolah kamu, sekolah kamu. Semua ada exam? Tak apa, semua sama cabarannya. Kita tak boleh disebabkan ada situasi tertentu dalam kehidupan kita kena compromise kan. Macam semalam lah tak daif, mesti boleh datang mandi sini kan. Kalau kita tak kita tak daif ya, kesian dia. Kesian dia. Ini hujan. Semalam pun berpindah set. Tadi pun berpindah set. Apa nak tanya ustaz dia? Tak ada. Anak-anak okay. Baca dulu lah. Tunggu lepas soalan boleh dikembangkan. Doa-doa lah minggu depan. Tapi Nabil pula tak ada. Mungkin kita buat kat luar cabaran. Nabil tak ada lah. Saya perlu nak juga bawa keluar lah. Bukan keluar kat taman tu lah, jauh sikit. Patutnya kita buat kat taman Tasik Cepaka. Nak pergi dah. Lepas tu baru nak ready, awan gelap sudah datang. Tak bodoh dah. Ini yang lain lah. Dia bersesuaian dengan tema lah. Tak boleh lain. Di tanah kot juga. InsyaAllah. Dan habis lah kak. Habis ni lepas tu final lah. Tak ada lah. Sampai saya ingat tu apa?
Sebab kita tinggal berapa? 3 minggu je. 3 minggu sebelum Ramadan. Kita kena stop seminggu sebelum Ramadan. Ni dah nak masuk Syaban kan? Dah masuk lah. Oh, seminggu sebelum Ramadan stop? Haa, stop. Minggu terakhir sebelum Ramadan tu, dah wajib kita buat final, insyaAllah. So, sebenarnya 4 saingan ni lah. Terima kasih banyak-banyak. Mak Yang, Ustaz, terima kasih. Bukan taklimat awal. Ada apa-apa nak tanya di luar berkaitan dengan tema? Ada ya? Jadi semua retor dengan apa yang... Ustaz ya? Hadis. Maksudnya orang yang buat tu bukan Nabi lah. So bukan hadis lah. Tak, dia buat kepada Nabi. Dia sombong, bercakap sombong pada ini. Jadi Nabi nak ajar. Nabi buat sombong balik pada dia. Kalau Nabi tak akan buat itu. Nabi tak akan balas dengan kejahatan dengan kejahatan. Itu konsep yang kita faham lah. Nabi tak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Cuma ada satu yang Nabi tak sengaja. Yang kisah Ibn Ummi Maktum yang abasa wa tawalla. Itu Nabi tak sengaja. Orang buta duduk sebelah Nabi makan, dan masa yang sama Nabi terpaling, buat muka tu muka masak secara tak sengaja. Itu pun ditegur oleh Allah Ta'ala. Abasa wa tawalla. Nabi itu bermasam muka dan Nabi berpaling. Anja'ahul a'ma. Apabila Nabi itu didatangi oleh seorang yang buta, itu yang tak sengaja. Itu bukan yang Nabi sengaja kan, yang tak sengaja Allah Ta'ala tegur. Nabi tak cakap insyaAllah. Nabi tak cakap insyaAllah. Nabi tak cakap mana sahabat kita nak cerita kan. Jadi kita nanti aku cerita kan. Nabi tak cakap insyaAllah. Itu sebelum ayat persyariatan sebut insyaAllah diturunkan. Nabi berjanjilah lebih kurang akan buat sekian-sekian. Nabi tak sebut insyaAllah sebagai adab. Lepas tu Nabi ditegur sebab tak sebut insya-Allah. Lepas tu turun. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha'Allah. Jangan kamu kata kamu akan melakukan sesuatu kecuali dengan kamu sebut insya-Allah. Illa ma sya'Allah. Dengan kehendak Allah. Terima kasih banyak-banyak semua. Selamat berehat. Masuk balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.